Mau pasang foto seperti ini menggunakan Twibbon Z? Pertama, klik link yang sudah diberikan. Nah, di sini saya sudah masuk di link. Langsung saja scroll sedikit ke bawah. Dan sudah terdapat 4 pilihan bingkai yang bisa dipakai. Ada berbagai macam bentuk unik. Kalau sudah klik pilih foto, lalu cari file foto yang ingin dipakai. Atau bisa mengambil foto langsung dengan klik icon kamera. Nah, di sini Anda bisa mengatur foto Anda secara langsung. Kalau sudah klik selanjutnya, dan tunggu sebentar sampai bisa diunduh. Lalu klik unduh untuk menyimpan foto Anda dan selesai. Silakan mencoba.